وقد نقل الإمام أبو بكر ابن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة. الإمام أبو بكر ابن فورك beliau menceritakan pendapat seorang mutakallimin. Kita sudah pernah membahas al-mutakallimin ahli kalam, yaitu beda ahli kalam Islam, beda ahli kalam Yunani di Kevita, karena se-Islam kan itu sudah membuang perkara-perkara sesalah. Satu perkataan yang membedakan antara mahabbah wal khullah, antara kekasih. Mahabbah wal khullah dan kekasih khullah khalil. Yatulu jumlatu isyarati ila tafdhili maqamil mahabbah wal khullah, yang mana panjang isyarat yang disebutkan dalam kalam tersebut menunjukkan bahwa lebih utama mahabbah itu bang khalil, lebih utama habib itu bang khalil. Wa nahnu nadhkuru minhu tarafan yahdi ila ma ba'dahu, dan kami akan menyebutkan dari perkataan ba'dul mutakallimin tersebut sabagian atau tarafan sakoncok sekonek ini yang akan menunjukkan terhadap makna-makna selanjutnya. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْخَلِيلُ يَسِلُ بِالْوَاسِطَ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَةُ الْأَرْضِ وَالْحَبِيبُ يَسِلُ لَهِ بِنْ قَلِفَ كَانَ قَوْبَ أَوْ قَوْسًا أَوْ أَنَّا. Yang pertama, Nabi Ibrahim Al-Khalil ketika sampai ke Allah mengakui perantara. Al-Khalilu yasilu bilwasita, Al-Khalil yasilu bilwasita. Nabi Ibrahim Al-Khalil sampai kepada Allah dengan perantara. Allah ajamu wa kadzalika nuri Ibrahim, dan begitulah aku tunjukkan, aku perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Ketilok langsung da'ajunan Allah, lok langsung da' keajunan Allah subhanahu wa ta'ala wa salah, tapi kalaban kermekar malakutis samawati wal ard. Adapun al-habib Nabi Muhammad yasilu ilaihi bihi, sampai kepada Allah langsung dari kalaban Allah, kalaban Allah Ta'ala. Fakana qaba qawsaini aw adna, maka Nabi saking semak akati qaba qawsain pada ban qaws mana bi semak rito koncok ka koncok atau lebih semak, walaupun kak dinto tidak menunjukkan Allah mempunyai arah dan tempat. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئته والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين. بدأ سأجاب أكي من أرابة متنكين حبيب كان خليل نبي إبراهيم ketika nyukona pengapora dari ajaran Allah kin cek terona pengaporan Allah. Ayat tafuktena walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati, engkau cek to ma'am Allah nyapora dak kesengkok tak lasan. Yani cek ya ki tak sampai derajat yakin tapi toma cek benyaan mantap pak abak bahwa pasti sama Rabbi Allah. Tapi wal habib sedangkan kekasih alladhi maghfiratu fi haddil yakin, pengapora habib tadi itu pun dapat nang haddil yakin liqaulihi ta'ala, diambil dari firman Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma takhar inna fatahna laka fathan liyaghfira laka yaghfira lakallahu ma taqaddama. Sopali Allah ngapora dak kabar Muhammad sekadak bersembunyi ini kemas teh sabar. Walaupun sebenarnya Abu Yusuf Muhammad Al-Nawawi Al-Maliki dalam kitab Ebon Kika Dito Al-Insanul Kamil jelas lagi Nika tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adik tusa. Andaikan adik tusa lah semua fi maqamil yakin. Wal-Khalilu qala wa la tuhzini yawma yub'athun. Adapun Nabi Ibrahim Al-Khalil, beliau ketika ajabu wa la tuhzini, cak ma'ina ajunan Allah dak kekaula e'areh mereka semua yang berjaga dari kubur. Wal habibu kilalah mundak ka gustakan ni Nabi pas ejabu lain
yauma la yukhzillahu nabiyya, nang eare Allah tak kira ma enak dak ka annabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih tinggi dari ayat-ayat kali itu sudah bisa dilihat lebih tinggi al-Habib daripada al-Khalil. Waktu dia bil bishara qabla su'al wal khalil qala fil maham mihna hasbi Allah. Ma Nabi al-Habib ujian lebih dari bisharon kita ada permasalahan lebih dari jalan keluar wal khalil adapun al khalil pan la ecapo ujian fil mihnah badanak ujian pas adabu hasbiyallah ketika yobar Nabi Ibrahim adabu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad tidak langsung sebelum ada masalah ni kalau beri solusi. Wal habibu qila lahu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Mun al habib Nabi Muhammad ni katingi dawi sareng Allah ya ayyuhan nabihi Nabi Muhammad hasbukallah wistawat wat ban sa'anyo kope ban Allah. Wal qalilu adapun al khalil Nabi Ibrahim al khalil qala Allah tabawwad ala beliau ajabu Nabi Ibrahim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Setiap tidak ke abdini, untuk abdini Allah lisan seekai para cajak bi orang-orang selain. Jadi dari bahasa-bahasa ayat Quran sudah jelas Al-Habib lebih tinggi daripada Al-Khalil. Wal-Habibu kila lah wa rafa'na laka dikrab u'tia bila su'an. Nabi Muhammad Al-Habib ejabui bi Allah engkau ngangkat sebut nabaan Muhammad eparege bi Allah tanpa ada permintaan dari ajunan Nabi Muhammad. Wala khalilu qal adapun Nabi Ibrahim ni kenya on wajnubni wa bani ya an na'budal asnam cawaki abtina benda potok dari anyam pebarhala minta kelu baru eparege bi Allah. Wal habibu kila lahu innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Al habib kak dinto ada ni kisah ki penting dan inna ma yuridullahu ni ke penting na wajibni bani anak Abdul Aziz mon Nabi Muhammad kak dinto keluarga na lakar bi Allah li yudhib ankum ar-rizq ahlal bait wahai ahlul bait ba'an eva jauh dari kotoran sana ya Allah. Ahlul bait istimewa, kita tidak bisa mengungkiri kali apapun kata berorang ahlul bait ni keistimewaan. Wa fi ma dzakarnahu tanbihun ala maqsidi ashabil maqal min tafdhilil maqamati wal ahwal. Dari pona saya sebut badan kaula nikah tetipan pangingat kada kesambian ala maqsidi ashabil maqal dak kesaka maksud orang-orang yang di tabu min tafdhilil maqamat wal ahwala dari wal ahwal dari mutamaki banyak-banyak maqam mahabbah yakni wal ahwal berbanyak-banyak tingkah. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Di budina tabu mana bibada perpitaan-perpitaan sakak pinna nika ala ko sesuai kalaban syakilah sakui kalaban tabiat kebiasaan Allah saya lebih ngakali sekamah saya lebih benar. Ala kulli hal beliau kadito al-qadhi ayat setuju tentang bahwa al-habib lebih kuat, lebih tinggi darajatan, arfa'u darajatan minal khalil. Walaupun Nabi Muhammad itu mempunyai dua maziyah, maziyatul khullah wa khususiyatul mahabbah. Maziyatul khullah beliau mendapatkan titel al-khalil, tapi keistimewaannya nikah khususiyah. Tak berkira selain beliau nikah adik titel al-habib sallallahu alaihi. Kemarin tergula Mahfulam ben Syekh Muhammad Darwis. Beliau kan itu bercerita panjang tentang awliya'illah, wali-wali Allah, bagaimana mereka sampung ada kekustikan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau mular kan itu ketika dapat ada kedabu kaifa wasalu ilai derma mereka yang bisa dapat dekat kekustikan Nabi semak dan kekustikan Nabi benda semak fawasulukai Nabi Mulan. Beliau kemudian makanya ya syabab ini nak kepi kentong haki atin apa yang tak kena Nabi Muhammad
mulai sebelum Nabi Muhammad diutus, kepi orang-orang lembut jadi akan tengah kita ke Nabi Muhammad SAW. Cinta ada kekustikan di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu betul-betul istimewa yang diajukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama rakyat yang terdekat dengan hadis riwayat Imam Bukhari, kisah ikat di ma'adunan Allah Subhanahu Wa Taala, masitung mabadang situng tukar neng epadang mahsyar. Ketika waktu kak jentuh arah segantung kalaban amal panas beda orang se debak pelonak kendal pendera sokonah beda se debak kendal kentabuk sampai beda separak telekup panas awat kuat posan tetapi sampai rengga fermoja makin memasuk neraka kalau lepas daripada mahsyar tak oning dak remadah syaitan neraka akhirnya sepakat kepi posan makat ke Nabi Adam pendapat dan Nabi Adam nafsi-nafsi kok kalau bisa kau disalaman kata-kata anak Nuh dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim dari Nabi Ibrahim Nabi Musa dari Nabi Musa Nabi Isa dari Nabi Isa baru dah kustakan Nabi Muhammad SAW sakap finna para anbiya bahkan benih kalau sekadar anbiya biasa ulul azmi dari Nabi Nuh dari Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa kapi nafsi-nafsi engkau kalau bisa ingat kesalahan kecuali Nabi Muhammad analah analah akhirnya ulama cikgu sekat dia lukalu bukankah waktu kak dito si datang sekapina manusia sekapina manusia bukankah sekapina manusia lah tahu cik Nabi Muhammad afdalul khalki ajma'in walaikum tak pernah makhluk minta langsung ke Nabi Muhammad mikik mangkat ke Nabi Adam minta langsung ke Nabi Muhammad mikik mangkat ke Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Nabi ni kebenaran sama ajma'. Kenapa cakap ulama? Karena nak ewak tokak dito Allah saking ngebele keduduk endaku setiap kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ada kemungkinan lain pada orang mikir oh Nabi Muhammad abri syafaat konan langsung eventa cak minta ke Nabi Adam ibri ki syafaat tak ada ada Nabi bisa beri syafaat nak tokak itu kecuali setiap kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fata'allaku fa'alliku qulubakum bi nabiyikum nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tareka tongaki ate qulubak panjenengan kala berandi rasa cinta ada ka gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum ta eko cha iman salah satu mati bin kafi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain sampai sengkok Muhammad lebih ikat cinta bi orang diriah etem pengreng tuana etem pengnak foto nak etem pengsakap fina manusia. Ayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akati kiswaki dalam Sahih Bukhari. Beliau teman aja budak kakustakan di Nabi ya Rasulullah. Ajunan paling ikat cinta nasakap fina manusia. Ajunan paling ikat cinta bi tergula. Kecuali bi untuk abadkan ku, aku lagi lebih cinta adik abadkan ku. Kenapa Sayyidina Umar ni ada busakak dintok? Karena Sayyidina Umar seorang pendekar. Seorang pendekar dalam zaman jahiliyah, mereka diajari seorang pendekar ketika ada peperangan harus bisa hidup sendiri. Selain mati kapi, tapi abad untuk bisa selamat. Tetapi gara-gara kak dintok ampun melekat lambak ki iajari zaman jahiliyah, ni kak Sayyidina Umar berfikir untuk abadin bikutan. Untuk abad tibi tetap artinya cik saya berdua peperangan aja gak abad. Nah pada ibu Rasulullah SAW la ba'du ya Umar berentak ikut cak iman Umar hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik sampai sengkok lebih ikut cinta ibu ba'an etin pel'aban ba'an al'ana ya Rasulullah kan samakin Rasulullah anta ahabbu ilaiya min jami'in nasi hatta min nafsi ajaran lebih ikat cinta witan kula tepo sekapina manusia sampai dari abad tan kula kak dinto saya badan nang sahabat kula bapak cenengan bisa bayangkan bagaimana dalam peperangan Uhud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terdesak panah banyak segala ada Nabi Muhammad 11 sahabat gugur 2 dari orang muhajirin sangat dari kaum ansar dak remasai gugur membentengi jasad kanjing Nabi datang panah siap-siap pakai kaki nyambut panah beda siap-siap pakai cedak beda siap-siap pakai dada cinta ada gusti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam situ orang bini di dalam salah situ peperangan la'allahu peperangan Uhud ikak beraki lakin apa anda pak omong nak
ngapas pakun da peperangan anang beun satuan da pa umur pakun nenang tereta da beun da pa umur pakun nenang mare saka dintong pala mare peperangan derma Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang mare ka dintong pas adabu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sakap pina musibah selain ajunan nikaringan da katan kaulah korlah beni ajunan Rasulullah. Nika rasa mahabbah, nika rasa cinta. Kemudian datang orang sekarang mengatakan jangan berlebih-lebihan dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Tak usah lebih melebih. Tidak ada kata lebih dek cinta Nabi Muhammad selama tak terjaki Nabi Muhammad akati pangeran. Da'mad'a'hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi. Korla tingkal kebiasaan dari Nasrani dalam nafina mereka yaitu mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ibn Allah. Mahtahwahkum bima syi'ta madhan wahtakimi. Alam sekap fina dekus dekaji Nabi korjak sampai berdapat mocaki Nabi Muhammad neka anak pengirat atau semacam macam ni. Tak mungkin Islam ini. Karena sekap fina alam aku leban pancenengan neka tak bernilai. Tak sesuai kalaban hakikat. Allah sayang alam kustekani Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad kat jentuh luar biasa sama ada ajaran Allah. Eka cintai salahnya Allah. Fa'alliku ya abna'i qulubakum bin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana. Bismillahirrahmanirrahim.